Kami dari Satlantas Polres Badung melakukan penangkapan terhadap pelaku inisial IW, di mana pelaku tersebut melakukan tabrak liar Daihatsu dengan roda 2 motor dan identitas korban inisial IN wanita, di mana TKP tersebut pada saat malam hari di Jalan Raya Sibang Angantaka, wilayah Banjarsemu, Desa Sibang Gede. Jadi kronologis pada saat itu, pada malam hari itu, pelaku juga belum mengetahui bahwa dia juga menabrak atau menyenggol motor. Namun pada saat kita mendatangi rumahnya melakukan penyelidikan dan memperlihatkan video yang sudah tersebar di medsos, baru pelaku menyadar bahwa dia memang betul menyenggol si korban. Jadi awalnya tidak mengaku pelakunya itu. Jadi kita kenakan pasal 311 dan 312 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Di mana menjelaskan di sana barang siapa yang membahayakan seseorang dengan sengaja ataupun dengan barang tertentu akan dikenakan pidana 1 tahun dan didenda 3 juta. Kan kalau dalam rekaman itu kan tampak kayak brutal dulu kecepatan mobil itu dalam si sopir sendiri dalam keadaan sadar apa gimana sih? Iya betul, kondisi sopir dalam keadaan sadar normal. Karena pada saat itu beliaunya juga agak cepat ke rumah karena dia habis kerja ya, pulang dari tempat kerja. Dia tidak sadar dan meninggalkan si korban sendiri seperti itu? Iya betul, dia tidak sadar bahwa dia sempat menggol roda 2 pada saat kita datangin rumahnya, baru nyadar dan melihatkan video tersebut. Sedangkan kondisi korban sendiri alami luka-luka apa bagaimana? Kondisi korban mengalami lukanya luka ringan, tidak terlalu berat juga. Hanya saja ini motornya lecet. Inisial korban IN. Ada yang pada saat kejadian pelaku kecepatan tinggi, situasi jalan seperti apa? Untuk situasi jalan itu cukup ramai karena sempat kita lihat di video itu agak ke kanan, kemudian melawan arus dari depan dan ke kiri. Gitu. Agak menghindari kendaraan yang dari depan juga di video tersebut. Dan himbauan untuk biar tidak terjadi hal seperti ini lagi kan? Ya betul, himbauan kami minta tolong juga kepada pelaku-pelaku yang memang pernah melakukan tabrak liar ataupun tidak mempedulikan korban, kami berharap segera menyerahkan diri atau menyampaikan informasi tersebut, karena kalau kita sudah mendatangi dan menangkap pelaku, tidak ada maaf baginya, kita akan melanjutkan proses sesuai undang-undang yang berlaku. Dan kita juga terima kasih kepada masyarakat terkait informasi yang disampaikan ke media sosial yang viral itu, kami sangat mendukung dan kami apresiasi masyarakat tersebut. Terima kasih. Kita nggak ditahan? Ditahan, nah, kita lanjutkan kasusnya, kita tahan. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com, baca juga koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.